Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam minggu Pemirsa uji nyali dimanapun anda berada Gimana kabar Sehat ya Sekarang ngambil jam 12 kurang seperempat Sengaja saya live malam Karena tadi ada suatu hal yang sedikit menunda keberangkatan saya ya bro dan untuk beberapa menit ke depan saya akan menemani teman-teman di malam minggu kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mencoba eksplor sebuah pemakaman lokasinya tepat di depan sana ya bro jadi untuk sampai ke lokasi saya harus Melintasi sebuah persawahan, dan ini lokasinya sangat jauh dari pemukiman warga, ya bro. mungkin banyak di antara teman-teman yang saat ini sudah tertidur lelap barangkali ya tapi kalau untuk saya karena sudah terbiasa tidur malam bahkan sering kali hampir sampai pagi baru tidur jadi untuk tidur sore saya susah ya bro saya coba live jam 12 malam. Biasanya kan sekitar jam 9 sampai jam 10 begitu ya Bro. Saya akan mengajak teman-teman untuk mencoba merasakan sensasinya berada di masih pemakaman yang untuk kali ini uh, saya rasa lumayan luas lokasinya oke teman-teman sebelum saya lanjut ke depan sana mohon diinformasikan ke saya bagaimana kualitas gambar juga suara saya apakah bisa di monitor dengan baik cek cek gambar cek gambar ini anginnya lumayan kenceng jadi mungkin suara saya agak tertutup sama angin ya bro Waalaikumsalam terima kasih sudah hadir Mas Yusuf Saya lanjut ke lokasi, karena di bagian depan sana sepertinya ada warga yang lewat. Saya akan tunggu warga tersebut lewat ya bro. supaya mereka juga tidak mengira saya enggak-enggak jadi sebaiknya saya tunggu mereka lewat <tuh> Oke okay, sebentar bro Sambil kita tunggu teman-teman yang lain hadir Coba diinformasikan ke saya bagaimana gambar Cukup bisa dipantau kah? Iya benar sekali Anginnya lumayan dingin bro Tapi tetap kalau cuma angin mah Kita lanjut eksplor này yeah.

el moleque

di orang apa ngapa Bi ambruk-ambukan ngamuk de teh ini lagi

Amerika Amerika Mas. Ya. Oke teman-teman Kita lanjut Waalaikumsalam Singapura terima kasih sudah hadir nah, Kita cari jalan dulu ya bro masalahnya lewat pematang sawah jadi harus fokus ke jalan karena terlalu kecil jalannya ya sedikit informasi barusan ada dua warga yang lewat dan mereka memberikan sedikit informasi ke saya bahwasanya di lokasi tersebut ada penunggunya dalam arti apa namanya ada orang yang eh, mohon maaf kurang kurang waras begitu ya bro katanya katanya si orang tersebut tidur di area pemakaman dan begitu saya tanyakan apakah si Orang tersebut cair atau tidak, katanya sih, kadang-kadang uh, cair -kadang begitu, ya bro. Jadi, kita akan coba ke lokasi. Seandainya ada orang tersebut, dan sekiranya tidak aman, saya pilih mundur, ya bro. karena warga yang barusan lewat yang ngobrol sama saya barusan katanya uh, orang yang tidur di lokasi tersebut katanya bahwa senjata tajam yang jadi masalah itu jadi harus sedikit lebih berhati-hati sepertinya saya tidak mau ambil risiko kalau misalnya tidak aman saya lebih baik mundur ya bro Waalaikumsalam Terima kasih Tangerang sudah hadir Singapura, Malaysia, Mbak Mala Terima kasih sudah hadir <tuh> Bentar ya bro Ini yang jadi masalah bukan penampakan yang saya permasalahkan ya bro yang saya pertimbangkan tapi orang yang tidur di lokasi pemakaman tersebut yang sepertinya harus saya waspadai ya bro Aduh, senternya rusak lagi yang satu Come on. ya elah. Aduh jangan sekarang lah rusak sambal kepalanya bro aduh mohon maaf bro ini sedikit agak gelap mungkin ya setiba di lokasi saya akan ganti baterainya saya cari posisi yang aman dulu karena ini di pematang sawah <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Katanya orang tersebut tidur di gubuk di bukan kupuk ya bu bukan kupuk tapi apa namanya cungkup di dalam cungkup ini katanya tidurnya ini sudah pemakaman ya bro katanya sih tidurnya di situ setiap malam tidurnya di situ katanya saya sedikit agak was-was karena warga yang barusan kasih info ke saya katanya orang tersebut bahwa senjata tajam itu yang jadi masalah itu bismillahirrahmanirrahim Seperti yang teman-teman bisa saksikan, kita sudah sampai di luar lokasi. Ini sudah sampai pintu masuknya, ya, bro. Dan di depan kita sudah terpampang jelas, ini banyak pohon kamboja kering. Oke bro untuk demi keamanan saya akan ganti baterainya supaya lebih terang ya bro karena ini senter kepalanya rusak nyalanya kurang bagus jadi saya akan ganti baterai untuk senter tangannya dulu ya bro Oke lanjut teman-teman Terus terang ini saya agak sedikit Was-was Serius ini tadinya nggak kepikiran apa-apa tapi justru pas dikasih info bahwa di sini ada orang yang tidur di pemakaman saya justru malah jadi was-was ya tuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ya lalu Kita akan coba lewat depan cungkupnya ini ya bro Kalau ada orangnya Benar-benar ada orangnya Saya langsung akan lewatin saja ya bro Saya agak sedikit lebih jauh saja, ya, bro. Oke, okay, teman-teman, ah, saya rasa di sini sudah cukup ya lokasinya agak jauh dari tempat orang yang tidur itu ya bro itu serius di dalamnya ada orang tidur loh bro nih di cungkup yang ini nih ada orangnya di dalam saya nggak mau cari masalah karena kata warga yang tadi ngobrol dengan saya, katanya orang tersebut uh, kurang waras ya bro. Dalam arti uh, dia terganggu kejiwaannya dan katanya memang setiap hari tidurnya di situ, setiap malam. Dan katanya bahwa senjata tajam jadi saya sambil posisi yang agak lebih jauh saja dari situ daripada orangnya bangun ya bro karena saya datang ke lokasi ini bukan cari masalah daripada orangnya bangun saya yang diuber-uber atau gimana kan Mendingan saya cari posisi yang agak jauh dari tempat orang tersebut tidur saja ya bro Mungkin barangkali teman-teman tadi bisa lihat uh, orangnya, karena saya uh, sengaja tadi tidak saya sorot Center terlalu lama. Takutnya dia malah bangun, jadi dia beneran ada di dalam situ loh bro, ada di dalam persis di samping batu nisan dia tidur, sepertinya pakai harum enggak salah oke kita lanjut nah, kita ke depan sana saja ya bro takutnya dia malah bangun oke teman-teman bisa lihat di sebelah sana ada saya bulan separuh warna merah bisa lebih baik Uh, memutar ya bro, sorry bro, uh, saya cari jalan dulu, agak sedikit menjauh saja. Assalamualaikum, berbisik. sampah saya takutnya orangnya bangun loh bro kalau dengar suara kaki saya nginjak injak sampah nih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Permisi, permisi. kewaspadaan saya justru malah meningkat bukan mikirin ada penampakan ya bro <laughs> justru karena saya mikirin ada orang tidur di situ loh itu kalau bukan orang ini mah ya ada sih Uh, saya tahu ada sekian banyak orang yang sengaja tidur di pemakaman saya tahu karena saya sudah uh, pernah juga menjumpai pemakaman di sebuah kota di bekasi di Be kota di kota bekasi maksud saya yang nah, di pemakaman juga disediakan sebuah bantal persis di samping batu nisan tapi kalau yang itu mah nggak perlu diwaspadai banget banget ya bro tapi kalau yang ini mah saya benar-benar jadi mikir-mikir ini di depan kita banyak pohon kamboja lumayan tinggi-tinggi tapi kering ya bro ya sedikit ada bunganya tapi daunnya enggak ada ya bro saja kalau enggak ada apa namanya Nah, kalau nggak ada upahnya mah mikir-mikir suruh tidur di pemakaman ya Bro. Serius lo itu di dalam jungkup di samping batu nisan persis orangnya tidurnya. ada suara burung hantu atau apa ya itu orang bro bukan hantu tapi itu orang karena saya tadi sempat ketemu sama dua orang warga yang uh, kebetulan mereka itu tinggalnya uh, lumayan lumayan dekat dari sini. Ya uh, nggak deket sih, cuma arahnya mereka pulangnya itu ngelewatin area pemakaman ini ya, bro. Dan kebetulan pas mereka lewat, saya tanya-tanya sekalian uh, biar mereka tidak mikir yang macam-macam tentang saya saya ajak ngobrol-ngobrol fase -ngobrol basi, basi tentang apa lokasi-lokasi eh, yang barangkali mereka tahu yang bisa dieksplor begitu tapi pas eh, kita ngobrol ke sana kemari orangnya ngasih tahu bahwa di situ ada orang tidur tapi katanya orangnya nggak waras sengaja saya nggak sholat sentral terlalu lama karena takutnya malah dia bangun ya bro mana kalau bangun terus beneran dia bawa senjata tajam waduh bisa repot urusannya saya kalau hantu mungkin saya nggak akan sewaspada ini ya bro itu orang loh Oke okay, teman-teman kita lanjut saja ekspor uh, ke bagian depan sana ya bro Tapi saya uh, tidak akan coba-coba mendekati lokasi yang ada tadi orang tidur di situ ya bro Saya nggak mau cari masalah Pokoknya beneran dia bawa senjata tajam ma. Saya nggak mau repot dan perlu teman-teman ketahui ini Sudah Persawahan ya bro Kanan kiri depan belakang ini Sudah sawah semua Jadi ini memang Lumayan jauh dari pemukiman warga Sí, sí, sí. pisang di sawah. Tadi ada beberapa lokasi yang sempat diinfokan ke saya oleh hmm. orang yang tadi sempat ngobrol ke saya itu ya, Bro. Katanya ada uh, tidak jauh dari dari area pemakaman ini katanya ada dua sumur tua yang katanya di situ juga layak untuk dieksplor karena katanya pernah ada orang yang menjumpai sesuatu di situ ya bro dan juga Lumayan jauh dari sini, katanya ada deretan pohon pisang. Tadi sempat saya lewatin sebenarnya. Dan saya sempat nggak eh, tahu kenapa tadi pas lewat di area pohon pisang itu memang ada merasakan sesuatu. Dan pas banget kebetulan pas cerita-cerita ke orang yang tadi ketemu saya itu juga katanya memang disitu ada sesuatu. Saya mau mastiin ini, orang tersebut bangun atau enggak ya, bro? Assalamualaikum. Aduh. Penuh semak belukar, Bro. Ini di Bismillahirrahmanirrahim. Di depan kita ini sepertinya tidak pernah dirawat ya, Bro. Dan ini dekat dengan persawahan, saya takutnya ada ular. apaan tuh? daun kah rumputnya lumayan tinggi-tinggi bro Nah, elah. Pakai acara senter kepalanya rusak lagi. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga enggak ada ular itu ya, Sudah kelihatan nggak pernah dirawat ya bro Banyak rumput di sana sini Di atas makamnya Dan saya sepertinya Nanti pulangnya harus muter saya nggak mau lewat tempat orang yang tadi tidur itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

sekali ya ya iyalah sepi pemakaman mana kali sepertinya saya muternya lumayan jauh nih ya bro dan tadi kita lewat pinggir terus ya bro Kita enggak ke tengah Itu Banyak daun kering Yeah，apa sih？ لا اله <سؤال> الا الله mengisi tinggi-tinggi bro Sini banyak makam yang tidak terurus, jadi saya harus lebih sedikit berhati-hati jalannya, bro. Takutnya menginjak batu nisan. di bagian depan sana sepertinya saya dengar ada suara air mungkin barangkali ada sungai di situ ya bro saya nggak tahu dan ini sudah sampai di ujung Barangkali teman-teman melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang tidak saya lihat maupun tidak saya dengar, mohon silakan sampaikan ke saya, bro. Ini di kota Banjarnegara, mas, bro. Dan ini saya sendirian. Dari tadi sepertinya ada yang melempar sesuatu ya bro Tadi di bagian depan sana Seperti ada sesuatu dilempar Sekarang di sana ya bro Saya nggak tahu itu apa Dan siapa kita lanjut. Saya datang kemari, bukan untuk cari masalah, bukan untuk menantang, atau apapun itu namanya, ya. Tapi kalau kalian yang ada di sini mau hadir silahkan hadir di depan kamera saya tunjukkan Mohon maaf kalau pencahayaannya kurang Allah wabar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Saya datang bukan untuk menantang ya tapi kalau kalian mau hadir silahkan hadir di depan kamera saya jangan ngagetin itu saja ya Uff, la ilaha illallah ilah, Rasulullah sepertinya Allahu Akbar ini saya barusan kaget-kaget beneran ya bro sepertinya ada yang barusan lari di sini kaget loh serius kaget beneran saya saya bicara seperti itu bukan bermaksud untuk menantang ya mungkin barangkali teman-teman karena ini apa suasananya terlalu sunyi mungkin teman-teman barusan dengar ya saya nggak tahu apakah itu masuk ke audio atau tidak tapi barangkali ada teman-teman yang volumenya gede barangkali juga pakai headset mungkin teman-teman bisa dengar barusan ada seperti suara orang lari kaget beneran lo sumpah kalau mau hadir hadir di depan kamera jangan ngagetin seorangnya terus terang kagetan soalnya Ini 60% tingkat kewaspadaan saya mulai meningkat. Ngomong-ngomong. Kaget kaget Astagfirullahaladzim Astagfirullah Komadil silahkan monggo saya persilahkan. Syaratnya cuma satu, jangan ngagetin. Wes itu aja. Oke kita akan coba sambil jalan ke depan sana, tapi kita agak ke kiri saja, bro. Karena lokasi yang tadi ada orang tidur itu ada di sebelah kanan paling ujung kita agak ke kiri saja jangan jangan terlalu ke tengah ya bro demi keamanan saya masalahnya ini yang jadi masalah daun keringnya banyak banget keinjek bunyi Sepertinya di depan kita ada makam baru ya, Bro. Ini yang dari tadi saya lihat dari kejauhan. Insyaallah ya, terima kasih. Insyaallah hati-hati. dibantu di share ya bro barangkali teman-teman yang lain bisa bantu monitor ini di depan kita ada makam yang belum terlalu lama ya bro Assalamualaikum Permisi Ahlal Kubur Untuk mitosnya saya tidak tahu terlalu banyak ya bro karena baru tadi saya ketemu sama warga yang warga di desa ini namun lokasi rumahnya lumayan jauh dari sini ya bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kebetulan saya tidak tanya terlalu banyak tadi, karena salafnya juga sudah terlalu malam, dan saya hanya ngobrol seperlunya saja tadi, ya, bro. Iya mas Ujang Insya Allah saya hati-hati Ini juga dari tadi memang Saya sudah Waspada banget ya bro Karena beberapa kali ada sesuatu yang Sengaja melemparkan Sesuatu ke arah saya tadi dan sempat kaget juga benar-benar kaget tadi ada seperti suara orang lari itu kedengaran banget lo bro kali teman-teman bisa ikut dengar karena ini banyak daun-daunan kering jadi kalau ada sesuatu yang bergerak sedikit saja itu pasti kedengaran banget dan itu yang tadi itu bukan suara orang jalan tapi orang lari ya bro Di sisi sebelah mana, Mas Ujang? Mohon maaf, saya tidak bisa terlalu fokus ini karena fokus saya terpecah-pecah. Dari saya berusaha untuk waspada dari orang yang tadi tidur itu dan juga saya waspada dengan sesuatu yang... Dari tadi sepertinya sengaja mengganggu saya ya, pohon besar, pohon besar yang mana ya? Oh, ini ya, ini kah? Kita coba lewat jalan yang dicor saja ya, Bro. Ini karena banyak dedaunan kering saya takutnya. Orang yang tadi tidur itu bangun. Barangkali teman-teman melihat sesuatu silakan di screenshot banyak pohon tinggi-tinggi di sini ya bro. Mohon maaf teman-teman ini Ada sedikit suara Kecil saja Aduh Oke fine Apa sih Iya ini Yang barusan saya dengar juga, makanya saya berusaha nyari sumber suaranya. Bisa sekali, center sorot kepala saya. rusak ya, Bro. Jadi tidak bisa sambil nyorot jauh. Ya, saya dengar ada suara tadi barusan. Beberapa detik barusan. Lokasi pemakamannya luas banget, ya, bro. Sambil jalan keluar area, ya, bro. Ini, bro, ya, bener-bener sekali, Mas Ujang. Saya juga dengar, tapi saya cari sosoknya, tidak ada. tidak ada sosok apapun yang saya lihat namun kalau untuk suara-suara banyak sekali ya bro mohon maaf ini suara saya agak saya pelankan ya bro sengaja sengaja suara saya saya pelankan karena di bagian ini ada pertigaan pertigaan sebelah kanan ini menuju ke lokasi tempat orang yang tadi tidur ya bro Nah, ini ada pertigaan menuju ke bagian depan sana. Itu di ujung ada cukup yang tadi dipakai buat tidur itu ya, Bro. Saya nggak akan ke sana ya, Bro. Kita ambil jalan keluar yang sini saja. Oke sepertinya sudah setengah jam lebih sepertinya saya menemani malam minggu teman-teman Dan karena ini uh, Terus terang saya sebenarnya masih kepengen explore lama ya bro tapi Yang jadi pikiran saya dari tadi itu yang ada orang tidur itu loh bro rasa rasa apa rasa rasanya jadinya kurang kurang safety ya bro kurang aman ini kalau nggak ada orang tidur itu mungkin saya bisa lebih tenang begitu Allah Akbar La ilaha illallah La haula wa billah apapun yang ada di sini siapapun yang ada di sini sudah cukup sampai pintu gerbang ini saja ya sudah cukup sampai di situ saja jangan ikut-ikut keluar Assalamualaikum ya wabarakatuh Assalamualaikum. Oke hey bro, posisi motor saya saya tinggalin di sebelah sana tadi ya. Dan ini terpaksa saya harus muter jauh karena saya tidak mau lewat lokasi cungkup yang tadi buat tidur saya nggak mau cari masalah mohon maaf teman-teman Allah wakbar ilaha illallah Muhammad Rasulullah la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata la haula illa Allah baba Allah baba sepertinya ada sesuatu barusan di sini. Cukup ya, cukup. Lokasi kalian di dalam sana, jangan ikut-ikut keluar. Astagfirullah. kita tadi saya digagetin terus lo Bro. saya nggak tahu teman-teman dengar juga atau tidak ya tapi saya berharap teman-teman juga ikut dengar karena saya tidak mau dibilang mengada-ada tapi memang pada kenyataannya saya dari tadi dikagetin terus saya bukan penakut bro tapi kagetan saya nggak apa nggak tahu benar atau tidak tapi saya dengar ada suara ada suara orang ngobrol barusan ya bro seperti suara orang ngobrol orang ketawa nggak tahu mungkin dari arah desa di depan sana ya barangkali kita ambil positif thinkingnya saja oke teman-teman kita kembali lewat di antara persawahan sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa ekspor terlalu lama karena teman-teman tahu sendiri dan tadi-tadi juga sudah saya jelaskan berkali-kali alasannya ya. Ini demi keamanan teman-teman bisa dengar suara kentongan tuh dari itu ada lampu bro ada lampu-lampu di sana depan sana jauh itu ada suara kentongan dari sana ya bro dari perkampungan oh ini bro sepertinya bro Ini lokasi yang tadi dibilang sama warga yang tadi sempat ngobrol sama saya. Tadi dua orang itu bilang ada dua sumur tua begitu ya. Mungkin ini ya bro ini satu. Yang itu satu. kali yang ini ya Bro ada beberapa pohon pisang di sini ya ya Allahu akbar, centernya mati. Barusan, bro, banyak yang ngajakin main-main, kayaknya. -main, senternya langsung redup bro kita coba ganti baterai dulu bro senternya langsung tiba-tiba redup Assalamualaikum. Saya ada sesuatu di sini, ya, bro. Ada something. padahal sudah sekitar 100 meteran mungkin ya dari lokasi pemakaman ada jalan menuju ke perkampungan di atas sana ya bro dan ini lokasi motor saya jauh di depan sana lumayan lah ini kalau bukan karena tadi ada orang tidur itu saya nggak mungkin capek-capek muter ya bro Oke okay, untuk teman-teman yang sudah hadir terima kasih banyak sudah menemani saya eksplor malam hari ini dan seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri dan teman-teman bisa dengar sendiri tidak kurang tidak lebih saya tidak ada istilah mengada-ada ya bro. Yang ada di lokasi seperti itu, itulah yang teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa dengar. Sekali lagi, terima kasih untuk kehadirannya. <tuh> tidak lupa pesan saya cuma satu untuk teman-teman semua jangan pernah takut dengan sesuatu yang tidak tampak di mata kita ya bro ya teman-teman bisa paham pahamlah maksud saya karena kita diciptakan lebih sempurna daripada mereka. Dan tentunya memang kita hidup berdampingan dengan mereka hanya saja kalau untuk saya pribadi, mereka-mereka kita-kita tidak ada urusan apa-apa ya, Bro. tujuan saya adalah untuk menghilangkan rasa takut dan memperkuat keberanian saya jadi saya bukan saya berusaha untuk tidak jadi penakut namun kalau untuk kagetan terus terang saya orangnya kagetan ya bro apalagi seperti tadi ini untuk saya dari uh, motor saya di depan sana dari lokasi motor untuk sampai ke ketemu Allah untuk sampai ketemu dengan rumah warga lumayan jauh ya Bro barangkali saya sambil jalan kalau tidak repot bisa sambil saya tunjukin ke teman-teman seperti apa rutenya seperti apa jalannya dan ini mau tengok kanan kiri depan belakang rumah warga jauh ya bro teman-teman bisa lihat sendiri lampu-lampunya kelihatan kecil-kecil banget. Ini lokasi yang tadi ada orang tidur ya, bro. Mana tadi? Nah ini di tengah sorot center saya, bro. Sang centernya tidak bisa tembus ke sana. Tapi kalau di mata saya itu kelihatan cukupnya rumah-rumahnya kelihatan. Semoga saja orangnya tidak bangun ya bro. Demi keamanan, kita sudah cukup lama juga di lokasi. Kita OTW pulang. Sambil kita OTW pulang, kita uh, saya akan tunjukkan ke teman-teman seperti apa rutenya Semoga kelihatannya saya tidak akan nyalakan senter karena ini lumayan susah megangnya, bro. Ribet. Mm-hmm. <clears throat> center kepalanya lupa

Rumah penduduk masih jauh, ya, hey bro. jadi okay. nya kalau ekspor sendirian begini bro depan kita sudah mulai kelihatan uh, pemukiman warga ya Kiri kita ini sungai ya bro Jadi saya harus Fokus Kalau motornya kalau enggak Bisa di menyebur ke sungai ini Sudah sampai ke pemukiman warga, ya, bro. kanan stang kiri pasang bro soalnya tangan kiri saya megang jimbal well. 的。 kita sudah sampai. Akhirnya sampai juga. Sebelum masuk rumah, biasakan kita nongkrong dulu, Bro. Saya berharap tidak ada sesuatu yang ikut saya ya bro Semoga saja Oke teman-teman kita sudah sampai di rumah tapi masih saya masih di jalanan karena saya biasanya seperti ini ya bro uh, tiap kali ekspor tiap kali habis ekspor saya selalu berusaha untuk tidak langsung masuk rumah untuk antisipasi kalau-kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan ikut jalan pulang ya bro. Sebelum so, masuk rumah kita ngeteh dulu bro nah tadi hawanya lumayan dingin jadi kita ngeteh dulu kita ngerokok dulu untuk uh, besok malam insyaallah saya masih ada schedule ekspor namun di tempat lain ya bro tapi bisa jadi ke tempat yang saya pernah eksplor yaitu lokasi makam tua belum belum pasti ya bro tapi insyaallah besok malam saya masih tetap explore lewat. Ya masuk jam untuk malam hari ini saya rasa cukup sekian karena uh, sudah setengah jam lebih juga saya menemani malam Minggu teman-teman. Uh, tak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk keadilannya supportnya yang selalu menemani saya dan mendukung saya ketika saya ekspor semoga uh, apa yang menjadi niat saya untuk selalu berusaha meningkatkan keberanian dan berusaha untuk tidak jadi berakut semoga semakin ini ya bro semoga semakin meningkat namun untuk kagetan terus terang saya kagetan bro orangnya bro apalagi yang seperti yang tadi itu yang saya bilang ada suara orang lari itu benar-benar di persis di belakang saya itu bro yang di semak-semak makanya saya benar-benar kaget banget karena itu suaranya juga benar-benar keras untuk besok malam insya Allah saya masih ada schedule live mas Ujang uh, mungkin ya sekitaran jam jam 10-an barangkali ya jam 10 jam 11-an lah kalau untuk besok malam kalau yang untuk malam ini sengaja saya memang uh, ambil waktunya tengah malam dan ternyata memang eh, uh, apa namanya itu sudah termasuk sebagai keberuntungan saya, Mas Bro. Coba kalau saya live-nya agak sorean pasti saya tidak ketemu sama <coughs> sama warga yang tadi lewat itu ya, Bro, dan saya kalau saya tidak ketemu mereka, saya pasti tidak tahu kalau di lokasi makam itu ada orang tidur ya, Bro. Beruntung saya live-nya sengaja malaman sehingga saya bisa ketemu dengan warga tersebut yang tadi itu sehingga saya bisa tahu kalau di situ ada orang orang gila tidur Oke teman-teman sekalian terima kasih sekali lagi untuk malam hari ini sudah menemani explore saya Apapun yang kalian dengar, apapun yang kalian lihat itu tidak kurang tidak lebih ya bro Saya tidak pernah mengada-ada dan insya Allah untuk besok malam sekali lagi saya informasikan uh, Saya masih ada schedule uh, live di lokasi lain namun untuk waktunya mungkin saya agak sedikit turunkan ya bro mungkin jam sekitar jam 10 atau jam 11an biasanya saya eh, apa saya infokan kalau saya sudah siap otw ke lokasi tapi tadi memang sengaja tidak, tidak saya infokan karena tidak sempat juga jadi untuk besok malam saya infokan terlebih dahulu di grup jika saya sudah prepare dan siap OTW ke lokasi jadi untuk teman-teman bisa pantau saya lebih awal ya oke teman-teman uh, saya rasa cukup sekian untuk malam hari ini sekali lagi terima kasih sampai ketemu di lain kesempatan insyaallah besok malam sehat selalu uh, panjang umur semoga mudah segala urusan kalian semoga lancar rezekinya semoga uh, apapun yang kalian inginkan apapun yang menjadi cita-cita kalian semoga cepat tercapai sekali lagi terima kasih sampai ketemu di lain kesempatan di waktu yang berbeda Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.